sahabatnya dulu udah pada kenal ya kan sama kita. Oke. Nama saya Bunga. Saya ini. Kali ini kita mau podcast Bisa Tahu. Oke. Apa itu Bisa Tahu? Bincang sama kita berdua. Oke. Kali ini Bang kita kedatangan salah satu mahasiswa. Mahasiswi. Oh iya, mahasiswi. Dan ini Institut Teknologi dan Bisnis sama Limpo yang sangat berbakat. Ya kan, kayaknya di kehidupan dia tuh perlu perdutaan teman-teman. Jadi iya, yang mau kepo, yang penasaran nanti kita tanya-tanya. Dan boleh komen di komenan. Komenan. Bro. Bro. Oke. Sama aja yuk. Langsung aja kita panggilkan gadis berbakat Itadis Lembo. Dipanggil Rezi. Saat ini saya berusia 21 tahun. Saya lahir pada tanggal 10 September 2001 di Desa Marunda. Oke. Jauh dari sini. Jauh. Sekitar berapa menit? Paling cepat sekitar 30 menit. Paling cepat 30 menit. Oke, ya tambah cepat kita naik becak. Terbang. Teman-teman, Rezi Malanda ini baru selesai ikut ajang pemilihan bujangan resor Kota Padang tahun 2023. Terpilih menjadi gadis persahabatan itu semuanya. Tentunya banyak banget kan bestie-bestie ini ya kan, makanya jadi nomor kan jadi gadis persahabatan. Kayaknya okay. Gak perlu berlama-lama, kita langsung aja ya Mbak. Betul. Oke, okay. Pertanyaan pertama. Jadi kuliah di jurusan apa sih di ITB Sumpah Limpo? Dan sekarang semester berapa? Oke, jadi sekarang Rezi merupakan mahasiswa semester akhir. Sweet ya. Di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Gimana selama kuliah ini? Lancar ya? Lancar. Sampai di titik ini kayaknya lancar-lancar aja ya. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Banyak perjuangan. Wah. Banyak nangis ya. Nangis ya, apalagi proposal kemarin sempat sampai nginep di rumahnya kakak tingkat kan, sampai ini kok nggak seperti yang kalian kan gitu. Oh, belajar ya, belajar kok beda gitu ya. Jadi sampai nangis kok gini sampai gitu. Terima kasih buat kakak tingkatnya. Jadi kemarin waktu sekolah SMA itu di SMK jurusan akuntansi. Rencananya mau lanjut di Institut Teknologi dan Bisnis Kembali Depok ini kemarin mau jurusan akuntansi. Tapi karena masih D3 ya kemarin, jadi mau lanjut S1 kata orang tua tanggung gitu kan. Ya udah masuk manajemen. Awalnya bingung apa sih manajemen, gimana, sulit enggak gitu kan. Lama-kelamaan dijalani. Ya, alhamdulillah. Ngerasa salah gitu enggak? Enggak. Alhamdulillah. Oh, enggak. Ya, sesuai ibu dari ya. Iya, gue mikir gitu kan. Iya. Takut salah jurusan nih. Ternyata. Gak ngerti kan. Alhamdulillah. Kan kalau kita mau belajar apa sih yang gak bisa? Betul. Tangan ya kan. Kenapa akhirnya memilih kita di Sumba Limpo untuk melanjutkan pendidikannya? Iya, kan banyak nih. Oh, betul. Dan di luar juga ada banyak beberapa. Jadi kemarin memang mau kerja dulu.
Ya, sebenarnya. Tapi kata orang tua stop dulu, istirahat 1 tahun, belum kuliah, belum kerja. Jadi kira-kira gini, kalau Rezi istirahat 1 tahun, sayang umurnya, jadi cepatkan aja mau kuliah. Nah kemarin bingung mau kuliahnya di mana, kata orang tua ya udah kuliah di Pangkalan aja kan. Bingung mau kuliah di mana, dan akhirnya kata banyak ayo angkat bilang ini. Kita itu kuliah di mana aja sih, yang penting nanti kita mau bakal jadi apa ya, gitu. Jadi kemarin milih lah kita semua betul. Ayo masuk Warna Dembo. Jadi buat teman-teman sekalian ya, menerima mahasiswa baru di gelombang kedua ini sudah buka dari tanggal 26 Januari ke 26 Maret sampai dengan tanggal 12 Juni. Jadi buat teman-teman yang mau kepo, yang mau masuk di Dari Sama Dembo, yuk gabung sama kita. Jangan ragu, untuk gabung. Betul. Nah, tadi kan udah di spill nih dari Garis Persahabatan Kota Pangkalan 2023. Dan berbarengan juga sama mahasiswa akhir. Iya, iya. Sibuk kan? Gimana cara Rezi buat membagi waktu antara kesibukan di luar kampus sama sekarang sibuk-sibuk juga? Gimana tuh? Kalau Rezi pribadi sih mikirnya gini, kalau masalah membagi waktu itu ada di diri masing-masing ya. Apalagi sekarang kalau udah tamat, udah wisuda, kan mau fokus cari kerja. Jadi kapan lagi berkegiatan? Jadi selama duduk di bangku kuliah harusnya cari kegiatan. Tapi capek nggak? Sibuk kan? Capek sih. Tapi banyak banyak pengalaman, banyak relasi. Apalagi kan ikut ajang-ajang seperti ini, nantinya kan kita dapat nama, dapat relasi juga, mau dapat kerja. Betul. Di jalan aja kan? Iya. Tapi pernah mengeluh, sering malah manusia ya, gimana itu mengatasi keluhannya? Gimana ya, jadi kayak gini, kalau Rezi mau mencari sesuatu, ingatnya gini, kan udah ikut ya. Jadi harus selesai, kalau udah dimulai harus sampai ya, selesai, jangan setengah-setengah. Apalagi skripsi udah dimulai kan ya, harus gitu kan, tanggung ya, harus sampai akhir ya, Tadi udah bahas kita singgung masalah gadis persahabatan ya kan. Jadi kita nih penasaran apa sih motivasi awal buat ikut kegiatan-kegiatan seperti itu? Kegiatan-kegiatan seperti di jalan sepeda dalam tadi. Karena banyak kegiatan lain, kenapa akhirnya itu? Kalau ditanya motivasi, sebenarnya mau ikut di jalan sepeda dalam itu dari tahun-tahun kemarin. Tapi mikirnya belum banyak. Diri sendiri kan. Jadi ikutlah tahun ini. Dan alhamdulillah Rezi ikut tahun ini bukan hanya bakal Rezi sendiri. Walaupun Rezi mampu, kalau tidak ada orang yang mentori masih zonk kan. Jadi sekalian mau ucapkan terima kasih ya untuk mentor-mentor hebat kemarin. Siapa Rezi, siapa kamu, Chris, siapa wow. Dan untuk ibu rektor kita tercinta tapi pernah dengarkan si Rezi ini selain bujang mengikuti bujang dari Kota Pangkalan, banyak kan duta-duta lain yang yang dari ikutin ya kan mbak, kita dengar mana ya duta apa banyak ya duta ini ya kemarin sempat dapet duta literasi juga ya. Duta literasi sama dapet duta kampus juga ya, duta literasi kampus kemarin juga duta pemuda daerah juga. Wah banyak sekali ya duta Rezi duta enggak kalau kupu-kupu tuh pelan-pelan
jadi ke Calung. Bisa jadi belalang. Bukan-bukan kura-kura deh. Kura-kura. Iya. Kurian apa? Menurut teman-teman kita. Iya. Betul. Tapi kan orangnya kemana kan? Sana sini. Kura-kura. Sekali ya, Bu. Iya. Selain hobi banget ikut dunia perdetaan. Resi juga pernah ikut ini ya, permodelan. Iya. Oke, menjadi model. Nah, selain dari itu, apalagi sih hobi Rezi atau semang apa sih gitu? Kalau hobi, yang pasti Rezi itu hobi mulai hal yang baru gitu. Terus, kalau hobi, dari awal memang hobi menari ya. Hobi menari. Sekarang lagi hobi-hobi banget sama dunia acting gitu. Boleh dong, masih? Oh, iya, iya. Iya, kan. Jadi kemarin karantinanya di gunung. Berapa lama ya? 4 hari. Jadi kebetulan cuacanya hujan. Jadi repot kan. Mau latihan koreo ke aula, balik lagi ke villa, mau ganti baju, ambil baju, sampai ke grand final kami direpotkan. Ambil baju yang di villa, ya, kostumnya, ya, jadi kami di villa, kostumnya di villa, kami yang lagi nadi, kan misalnya. Pastinya kalau karantina itu tahu semua sifat teman-teman yang lagi karantina kan. Jadi kalau dibilang seneng banget malah di sana kami itu. Terus jadi duta generasi, jadi duta pemuda, jadi duta kampus. Paling duta ya. Apa aja sih itu foksi yang akhirnya dipertanggungjawabkan setelah menjadi atau terpilih menjadi kita dari persahabatan tadi, apa tanggung jawab yang akhirnya dibuat sama Rezi ketika udah jadi persahabatan tadi? Sebenarnya gini, apalagi sekarang sudah punya amanah ya, tanggung jawab tersendiri. Yang pastinya kami harus berkontribusi selama satu tahun ini di Bujang Kecis Pagar Alam. Dan sampai selanjutnya, kalau bisa sampai satu tahun lebih, mempresentasikan diri kami sebaik mungkin sebagai duta pariwisata Kota Pagar Alam. Itu kan ini pas kabar tadi, ya. Ada mungkin program apa gitu digarap apa ya? Sebenarnya kalau masalah ini sama kami semuanya sama tugasnya adalah sebagai duta wisata. Gitu. Sama. Kalau pengalaman yang paling berkesan dari kegiatan-kegiatan ini, tadi udah banyak duta, jadi gaji juga. Sebenarnya semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan itu ketika Rezi belum tahu apa-apa gitu kan. Mulai hal yang baru. Contohnya
tentang belajar. Kemarin pernah jadi duta literasi, belajar langsung, terjun langsung ke lapangan di rumah bayi di Pelangkendek. Nah itu baru menurut Rezi. Jadi gini. Jadi Rezi benar-benar tahu ada jasa-jasa. Apa ceritain? Apa ya? Jadi rumah bayi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada rumah tataran. Pokoknya di rumah bayi itu banyak ukiran-ukiran yang di sana memang kita itu belajar. Terus selain di tempat itu kemarin, yang paling berkesan juga waktu tes seleksi pemilihan jenis di pagaran itu kemarin paling berkesan. Jadi di sana berkumpul orang-orang hebat yang begini, aku bakal bisa nggak sih lolos ya, tembus pasti lolos. Gimana ya, orang di sana kan hebat-hebat ya, punya skill dan kemampuan masing-masing, punya daya tarik tersendiri. Aku bisa nggak gitu, tapi alhamdulillah berarti dia punya itu dong, lolos alhamdulillah. Gimana kalau sebaliknya? Ceritanya juga dong. Yang kurang berkesan ya. Untuk perjuangan yang dilakukan Rezi. Kalau tentang perjuangan, semuanya pasti punya perjuangan. Apalagi rumah Rezi yang jauh. Perjuangan ya. Beda ya. Beda daerah ya. Jadi perjuangan banyak lah ya kan. Pasti yang paling perjuangan yang paling berpengaruh sebenarnya perjuangan orang-orang di belakang kita gitu. Iya, orang-orang terdekat. Jadi kemarin mikirnya gini, harus bisa ngambilin yang terbaik. Perjuangan mereka udah bagaimana ya, apalagi terlepas dari perjuangan, doa-doa yang lain kan yang ngedukung dari segi komentar aja itu kan udah ngedukung banget tuh. Jadi penyemangat biar pasti aja kayaknya resursi. Jadi hari ini setiap hari, apalagi kemarin waktu seleksi, hari ini harus lebih baik dari sebelumnya. Karena kemarin ada list of the day juga kan, jadi harus mikir yang mentor rombongan yang mendukung ya, yang selalu nge-spamkan seperti ibu-ibu yang dukung langsung ya, sangat benar katanya. Oke, tadi mau bertanya nih, tadi kan yang udah yang berkesan, ada nggak sih yang nggak berkesan? Pernah waktu tahun 2021 kalau nggak salah, pernah ikut salah satu ajang juga ya, ajang di tingkat provinsi. Itu kemarin mewakili kampus sebetulnya, tapi cuma sampai sebatas semifinalis. Itu agak sedih ya. Kita keren kok ya kan, mewakili teman-teman di kampus sudah jadi sambat di Limpo. Tapi merasa apa ya, mengecewakan lah ya, sudah didukung. Sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin kalau dikatakan belum rezeki. Terus ada keran kok. Iya, kira Rezi itu memberikan perbualan yang lain. Iya, kita kasih. Iya betul. Hei, luar layar jangan main-main ya. Oke, kalau kita lihat ke depannya, 5 atau 10 tahun ke depan dengan Rezi yang sekarang ini, mau jadi apa sih harapannya? Yes. Sedemikian. Mau jadi apa sih?
harapannya semoga 5 tahun ke depan itu udah sukses. Okay. Udah sukses. Juga di dunia, tetap di dunia. Insya Allah, kalau ada jalannya, kenapa tidak? Ya, tapi lebih ke karir dulu ya. Ya, namanya udah wisuda, pasti harus punya karir gitu kan. Maunya 5 tahun ke depan itu udah punya karir, udah punya gaji tetap, udah bisa bagain orang tua tentunya kan. Apalagi semoga bisa lanjut S2. Amin ya Allah. Oke, belum ada pun juga S2 nya loh. Iya, manajemen dengan jurusan Magister Ilmu Manajemen. S2. Oke, jadi teman-teman yang udah wisuda ya, yang udah wisuda, yang udah S1 atau yang mau S1, silakan lanjut S2-nya di tempat kami. Jadi selamat depo. Oke, balik lagi. Di tengah cukup padatnya kegiatan dari di luar sana. Ya kan punya waktu. Padat gak tuh? Padat kan? Punya waktu tersendiri gak? Punya waktu untuk me-time. Pernah gak? Punya gak? Aku gak punya sama sekali. Oh, sibuk sekali ya? Enggak. Alhamdulillah punya sih. Tapi gak banyak. Tapi ada tapi kan? Ada. Harus ada sebenarnya sih. Soalnya stres sama. Harus punya. Apalagi Me-time-nya apa ya? Lebih ke keluarga sih. Keluarga kita. Kalau udah stres banget pastinya ke gunung. Kenapa gunung? Kan dua. Kok gitu kan? Bukan. Kan bagus tuh view-nya kan. Tenang. Biasa perbedaan ini bisa juga sendiri ya? Bisa dong. Saya kira sama besti-besti ya. Tapi kayaknya lebih banyak ke besti dan juga lebih ke makan bareng besti. Bareng besti. Seperti yang makan bareng besti. Aku. Buka siang, buka malam. Pelatihan SSS. Abis pelatihan itu apa kegiatannya? Mau pelatihan lagi? Setelah pelatihan? Setelah pelatihan ya sih. Lanjut ya. Penelitiannya alhamdulillah di besar di Indonesia. Membantu banget. Ceritain dong perjuangan penyusunan skripsi. Tadi udah di-spill di awal kan guys ya. Nangis manja. Kebetulan kemarin di rumah ibunya Ibu Bunga. Kemarin kita membantu terus. Udah mau ujian kemarin ya Bu? Iya kan? Udah mau ujian, iya udah mau seminar proposal. Terus kok beda sih gitu kan? Sebenarnya gak harus sama, tapi mikirnya jangan beda banget lah ya. Apa ya tuh? Kemarin sama yang beda itu apa? Ya, jadi kemarin tuh di proposal Rezi datanya Rezi Lapidan aja gak dimasukin di proposal. Iya, dimasukin di proposal kan. Tapi waktu seminar proposal tetap ada bukti datanya. Jadi takut tuh kan diperiksa. Kok beda? Beda lah datanya. Tapi alhamdulillah
belajar dengan ujian luar biasa. Belajar manusia kemarin alhamdulillah dapat ibu dokter MPR ibu. Rektor ya, rektor. Bayangkan bu, gedeg-gedegnya, ya gugupnya. Ada ibu Aldini, ibu, ada ibu Mas Riyanti juga. Terima kasih banget buat pembimbing juga bu, ibu Elvira dan ibu Zulaiha. Insyaallah. Berhubung dan berhubung, ya kan? Lagi bahas tentang dosen. Ada nggak sih dosen favorit di televisi Bali Kumbayu? Dosen favorit? Iya. Banyak sebenarnya. Salah satu favorit aku lah ya. Terfavorit. Terfavorit dari dosen persahabatan. Kalau dosen favorit Rezi sebenarnya dari tahun ke tahun itu berubah terus, berubah terus. Iya betul. Sebenarnya dosen favorit Rezi itu kemarin berubah-ubah. Berarti dosen kita tuh emang bagus. Iya benar. Jadi Rezi sampai bingung dengan dosen favorit itu. Sebenarnya yang paling favorit itu ibu rektor tercinta. Benar kan ibu rektor banyak banget prestasinya tuh. Jadi itu banyak terinspirasi dari ibu rektor yang harus banyak prestasi. Jangan di bidang akademik aja, harus mengimbangi bidang non akademik juga. Ibu rektor ramah banget, humble-nya yang luar biasa itu. Jadi apalagi kemarin ya bu, teringat banget. Wow. Ini paling teringat bu waktu ada acara di aula. Ada pengajian. Iya, ada Islam ya. Minta foto tuh sama bu rektor. Ibu boleh minta foto. Ya alhamdulillah. Apalagi kan kita foto si tahun udah wisuda tahun udah tanya. Satu organisasi, satu komunitas, komunitas berliterasi. Di sana banyak komunitas literasi yang dinaungi berliterasi. Itu bakal belajar sama-sama. Kegiatannya apa? Kegiatannya kadang ada bedah buku, observasi lapangan. Banyak ya pak, banyak banget kegiatan pak. Sebenarnya pasti ada jalannya, tapi kita harus menyeimbangi diri. Kita mampu nggak gitu. Kalaupun kita mampu, kita harus didukung dan juga harus ada wadah tersendiri. Karena skill yang hebat atau kemampuan yang hebat tadi tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada wadah. Jadi untuk kalian tetap semangat. Jangan takut mencoba. Jangan insecure guys. Insecure.
kalau dari sisi pribadi kemarin sempat insecure banget kemarin ya, tapi mikirnya gini, kalau kita udah punya persiapan yang matang, udah punya bekal tersendiri, kenapa harus insecure gitu? Apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu, jangan coba, jangan ragu dan jangan insecure. Statement dari Rezi Melanda. Udah gak berasa ya mbak ya, kita udah di ujung acara kita. Oke, buat teman-teman yang pengen jadi the next Rezi Melanda, ada dong pasti, ada dong pasti. Aktif juga dia di luar kampus ya mbak ya. Yuk segera daftarkan diri di IDS Lembah Depo Kota Padang. Kalau terkait penerima mahasiswa baru, kalian bisa kunjungi langsung website sama kita bisa kirim pesan di sosial media IDS Lembah Depo, boleh IG, Facebook, YouTube juga, TikTok juga, yang dari luar Kota Padang pengen daftar, kita juga bisa daftar lewat jauh-jauh loh. Silakan klik www.pb.lembahdepo.ac.id. Betul. Semoga informasi hari ini bermanfaat ya. Sangat bermanfaat sekali ya. Nanti bisa follow Rezi apa? IG-nya Rezi Melanda _. Oke, jangan lupa guys. Dan jangan lupa follow juga ya kak ya. Aman. Oke, 1 detik follow, 1 detik follow back. Mbak, ya kita akhiri dulu. Oke, kita pada hari ini terima kasih banyak atas kehadirannya. Maaf ya lu waktunya ya. Punya Rezi inginkan semoga dilancarkan di bulan amin. Oke. Diri saya Ingrid. Saya Bunga. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dan jangan lupa follow sosial media kampus kita ya kan. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channel YouTube kita. Ya, apa namanya mbak? LDTV.